PT Tripar Multivision Plus TBK mengumumkan transaksi penjualan saham yang dilakukan pendiri sekaligus Presiden Komisaris Perseroan Ram Punjabi. Raja Sinetron itu melego 60 juta saham Ram pada 6 Mei 2024 dengan harga transaksi Rp500 per saham. PT Tripar Multivision Plus TBK atau RAAM mengumumkan transaksi penjualan saham yang dilakukan pendiri sekaligus Presiden Komisaris Perseroan Ram Jamang Punjabi atau yang dikenal dengan Ram Punjabi. Mengutip dari keterbukaan informasi BI, Raja Sinetron itu melego 60 juta saham Ram pada 6 Mei 2024 dengan harga transaksi Rp500 per saham. Pada tanggal transaksi itu, saham RAM ditutup melemah sebesar 6,31% ke harga Rp520 per saham. Dengan transaksi penjualan tersebut, RAM Punjabi meraup dana sebesar Rp30 miliar. Adapun tujuan transaksi adalah penjualan sebagian dari saham investasi. Kini kepemilikan saham RAM Punjabi pada Persero menyusut 0,96% dari 5,21 miliar saham atau 84,19% menjadi yang tersisa 5,1 miliar saham atau 83,23%. RAM Punjabi tetap pengendali saham perseroan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.